Suara penyanyi Cakrakan mendapat pujian dari juri selama tampil di America's Got Talent AGT 2023. Salah satu juri yang terkenal pemilih, Simon Cowell bahkan tak hanya memuji, dia menyebut suara Cakrakan cukup langka. Sangat langka untuk mendengar suara seperti itu, kata Simon dikutip dari YouTube America's Got Talent. Produser musik dan juga orang di balik sukses One Direction, Simon juga menjelaskan alasannya sempat menghentikan nyanyian Cakrakan. Bukan karena tak menyukai suara Cakrakan, melainkan karena Simon ingin melihat lebih dalam kemampuan Cakrakan dengan menyanyikan lagu lain. Lagu kedua adalah Untuk Mengenalmu, Untuk Membuatmu Lebih Menarik, ucap Simon. Itu membuatku merasa bahwa kamu lebih dari seorang artis. Aku benar-benar menyukai suaramu, aku menyukainya, sambung Simon. Pujian dari Simon Cowell membuat Cakrakan tak bisa menutupi rasa bahagia dan terus tersenyum. Sebagai informasi, Simon memang cukup dikenal sebagai legenda dalam ajang pencarian bakat. Selama ini dia terkenal sebagai juri yang paling pemilih dan keras pada kontestan ajang pencarian bakat. Simon pernah menjadi juri untuk The X Factor Inggris, Britain's Got Talent, America's Got Talent, Canada's Got Talent. Sikap keras dan kasarnya pada kontestan ajang pencarian bakat seperti sudah bukan hal asing lagi. Tak sedikit cacian dan kritikan ditujukan pada Simon karena sikapnya yang dianggap berlebihan itu selama menjadi juri. Pengalaman di dunia musik membuat Simon sangat kritis setiap kali menjadi juri. Karena itu, setiap pujian yang keluar dari Simon akhirnya kerap menjadi sorotan. Begitu juga ketika Simon memutuskan memberikan Golden Buzzer untuk Putri Ariani.